Halo, selamat pagi dari Bandung. Pagi ini kita lagi main-main ke Bandung karena ada acara keluarga. Dan sebelum acara keluarga, kita sempetin dulu mau ngopi di salah satu coffee shop yang kita udah pengen banget samperin. Namanya itu adalah Kuro Coffee. Alhamdulillah tadi jalanannya ke sini lancar banget. Yeah. Dan sekarang aku udah enggak sabar banget untuk ngopi. Sebenarnya ini kita agak kepagian dikit. Yes, kita datang 7.30, tokonya buka jam 8. Dan ini di daerah Ciembelit, udaranya seger banget walaupun silau kelihatannya. Tapi anginnya tuh sepoi-sepoi banget. Beda banget ya suasana Bandung ya. Beda banget. Banget adem-ademnya. Iya, dan aku enggak sabar banget ngopi di dalam karena suasana coffee shop-nya tuh kayak di taman-taman di Jepang gitu, dan aku yakin di dalam adem banget sih pasti. Yuk, kita masuk ya, Seng. Yuk. Yuk, kita masuk ya. Oke, kita di dalam. Dan dari pertama kali masuk, langsung suasananya homey banget. Serasa kayak kafe yang di Jepang yang gede banget gitu ya, Kak? Pokoknya kayak bener-bener kayak homey yang di rumah gitu. Yes. Terus ini banyak pajangan-pajangan Totoro gitu. Jadi, lucu. Totoro vibes. Banget-banget. Dan tadi pas masuk, langsung dikasih lihat ada kayak wall of beans yang udah dia pakai. Banyak banget. Ada blue bottle, ada coffee collective, ada dari Arabica dan berbagai macam beans. Pasti kopinya di sini enak-enak sih. Banyak kayaknya beans-beans dari luar juga. Dan ini suasana pertama pas masuk, belok kanan tuh langsung ada meja yang gede-gede. Ini bisa buat group meeting gitu juga. Banyak banget space-nya. Banyak banget, dan di ruangan sebelah sini juga ada meja-meja lagi. Kita kasih lihat ya. Di sebelah sini ada meja yang gede banget juga. Ini lightingnya sumpah lighting surga banget sih. Pagi-pagi ada lighting kayak gini di Jakarta nggak pernah nemu kita. Bagus banget, adem sekali nih ruangannya. Sekarang kita mau order dulu. Saya mau yang Mas rekomendasiin aja yang acidity-nya cukup. Mau dibikin Japanese atau yang hot? Yang hot deh. Iya, hot biasanya ya. Ada dua ini sih, salahnya di seller ini, kalau enggak ada yang ini. Boleh, boleh, boleh. Pokoknya mas rekomendasikan boleh saja. Sip. Ya bikin hot aja ya. Iya. Lengkap banget nih menunya, coffee-nya ada magic, piccolo, cappuccino, terus ada cold brew juga, ice coffee jelly, non coffee-nya juga banyak pilihannya. Ada makanan berat juga. Wow. Kita kopi dulu kali ya, Bang. Kopi dulu deh. Oke, minta satu hot cappuccino. Ini apa ya? Ini quiche. Ini quiche ya? Betul. Isinya ada ham cheese sama mushroom. Kemarin. Atau enggak minumin dulu deh, nanti kita pesan lagi makanannya. Oke, ini kita udah pesan, dan ini suasana di dalam bagian tengah-tengah nih depan bar. Ini meja-mejanya banyak banget yang buat sendiri-sendiri maupun yang rame-rame bisa di tengah-tengah juga. Nah, kita pengennya duduk di luar sana. Sambil nunggu minuman kita dibuat, kita mau keliling-keliling dulu. Unreal. Lihat deh belakangnya. Gede banget kan tamannya. Oke, ini kita udah duduk dengan minuman-minumannya. Akhirnya kita pindah ke ujung sini karena suasananya lebih ngerasa Bandung gitu. Saking kedinginannya dia bawa scarf loh. Kamu kedinginan, Sang? Gak bisa kena angin aku. Gimana di Jepang nanti ya? Aku sih suka banget kena angin gini. Enak, enak sih sepoi-sepoi, tapi tetap harus protected. Karena jarang-jarang kan di Jakarta nggak pernah dapat. Iya nggak? Iya, kapan di Jakarta ada begini? Nggak mungkin ya. Makanya. Nah, ini pesanan istri adalah hot cappuccino satu. Ini gelasnya unik banget ya. Aku kira ini tuh kayak gelas take away gitu, ternyata ini keramik gitu, keren banget. Iya, bagus gelasnya. Surprisingly bisa puring di situ. Biasanya kan kalau yang bawahnya flat susah puring ya. Nah, ini aku pesan hot manual brew. Ini V60 dan tadi nama beans-nya apa ya, lupa aku. Suasananya enak banget buat minum yang anget-anget. Jadi kita minum kopi dulu. Cheers. Cheers. Enak banget. Kopinya, acidity-nya, bersih juga kopinya, nggak ninggal pahitnya. Aku suka.
Cappuccino-nya gimana sayang? Manis, enak. Manis ya? Vincent tuh yang kayak cukup bold, nutty gitu loh. Tapi karena ini pakai susu jadi manis banget gitu, aku manis suka ya? Cobain ya. Ya manis, enak. Yang paling enak sih suasananya. Dan istri lagi pesan makanan, dia lapar katanya. Kamu lapar? Tadi sarapannya kan baru roti. Iya ya. Terus bangunnya udah dari jam 4:30. Iya. Top banget deh, tadi jalan ke Bandung lancar, enak. Oke, sekarang kita mau cobain gyudonnya. Wah, enak banget nih kayaknya. Ini kayaknya gyudon-gyudon manis gitu, Beb. Iya, modelnya tuh yang saus. Saus manis. Sweet sauce. One big bite. Enak sih kayaknya. Enak. Oishi. Oishi. Dagingnya tasty, gurih. Manisnya juga pas. Pokoknya kalau enak, bite pertama, bite kedua, bite ketiga kagak dibagi. Jadi dia makan sendirian. Ya. Nggak gitu manis nggak tuh? Nanti aku mau bikinin kayak gini di rumah ya bang? Nggak, aku aja yang buatin. Ya makanya kamu buatin aku kayak gini. Oh, aku yang buatin? Soalnya lebih enak pasti. Oh betul, ngapain aku yang buatin? Oke, kita udah kelar makan, ngopi. Sekarang kita mau jalan lagi dan udah gabut-gabutan kurang lebih sekitar hampir sejaman. Suasananya benar-benar beda banget sih sama di Jakarta. Jadi nggak sabar buat ke Bandung lagi. Ntar mungkin kita bisa stay gitu ya, beberapa malam di Bandung. Enak banget sih parah suasananya, nggak ada nih kayak gini di Jakarta. Dan ini coffee shopnya dari pagi udah banyak banget yang datang, kayak people keep coming. Karena kopinya emang enak, terus pilihan makanannya juga banyak. Harganya oke ya? Harganya oke sekali. Jadi teman-teman jangan lupa stay tune di YouTube channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.